Tahu ya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الإيمان أعزني الله وإياكم وبركات الله سبحانه وتعالى. Ini kita terus dapat bersiaran bagaimana dua minggu yang lepas, cuma hari Kamis agak kurang saya bersiaran kebelakangan ini kerana bertembung dengan kuliah bulanan minggu pertama, minggu kedua, tiga dan keempat. Sebagaimana anda sudah maklum, minggu pertama bersama Ustaz Ahmad Fadli, minggu kedua dengan Ustaz Zawawi, tiga dengan Ustaz Khairuddin dan keempat Ustaz Bosmak. Ia dikarenakan Ustaz Ahmad Fadli akan ditukarkan kepada hari Selasa ke hari Khamis kosongan, maka saya kembali semula bersiaran untuk hari Khamis
melakukan perkongsian dengan Anda. Mudah-mudahan perkongsian hari ini perkongsian yang membawa manfaat, perkongsian yang memberi nilai tambah buat Anda semua. Hadirin sidang penonton yang sangat sekalian, saya juga memohon mengajak Anda semua, mohon agar Allah SWT melimpahkan selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang ikhlas menegakkan agama yang hak hinggalah ke akhir. Alhamdulillah. Baik, sidang penonton yang saya hormati sekalian, sudah ada di talian sekarang ada sekitar 31 orang sedang menonton. Alhamdulillah. Tengok siapa yang komen. Zaitun Olive Osborn Ashburn daripada Singapura. Main watching. Rubia Khalid. Saya masih belum kenal lagi. Puan Rubia. Tadi Pak Abdul Fatah daripada Seremban. Zaidah Muhammad Sani daripada Manjung. Zaitun Muhammad Salih Seremban. Wazah Suri Kulim. Azimah Abdullah balik pulang. Zaidah Muhammad Sani Manjung. Farina Hamzah Lukumba. Faridah Salim Cendering Menganu. Kamarah Dolah Kanan Kubu Gajah Sungai Buloh. Nur Aini MJ saya belum kenal lagi. Nomah Ramli pun juga belum kenal. Tolong maklumkan anda daripada mana. Puan Norma, Puan Nur Aini dan tadi Rubiah Khalid. Nama yang saya biasa nampak di tapi belum berkenal lagi. Rozana Ahmad, Segamat, Aminah Irfan, Manjung, Norliah Ramli. Norliah Ramli Selangor. Kalumpang. Hamidah Hussein. Hamidah Hussein kerap nampak. Oh, Nur Aini MJ Singapura. Hamidah Hussein mungkin Singapura kot. Asmah Muda daripada Ijuk, Selangor. Tanjung Malim. Norma Ramli Tanjung Malim. Riz Rina. Riz Rina. Apa nama? Kenapa nampak? Belum maklumkan daripada mana anda? Juga Khalid. Juga dari Singapura. InsyaAllah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anda diberikan kefahaman, diberikan keseronokan dalam belajar Al-Quran, khususnya belajar menerjemah Al-Quran beserta dengan ilmu tata bahasa Arab, ilmu nahu, ilmu saraf dan i'rab Al-Quran. InsyaAllah kita cuba usahakan. Hamidah Hussein, Malim Nawar, Perak. InsyaAllah. Samsia Hussein, oh, ingatkan adik-beradik. Samsia Hussein daripada Ampang. Ampang kot. Risari Ceras. Oh, Ceras. Yati Harun. Antun Kelantan. Eh, Kuantan. Risarina. Ceras eh. Muraida Isa, Kuantan. Yahya Bahrum. Kedah. Samsia Hussein, Setapak. Oh, Setapak. Kartini Ibrahim, Singapura. Alakulihal, Nasir Najis, Banting. Alhamdulillah. Terima kasih. Ramai orang baru kata Nasir Najis. Ya. Baru yang akan jadi lama. Baru yang akan jadi lama, insyaAllah. Itu pun asal dulu baru daripada Facebook. Baru lagi di Facebook. Tapi Alhamdulillah dah masa dua tahun kita bersama. Dan selama dua tahun kita dah masuk juzuk yang ketiga. Dan hampir habis insyaAllah saya akan usahakan untuk selesai juzuk tiga sebelum akhir tahun ini. Sejangka dalam bulan 10 nanti kita akan selesai juzuk tiga.
Kemudian untuk pengetahuan Anda semua, dikarenakan Anda semua dah ada buku juzuk 3, buku juzuk 3 kita dah ada pasaran, bagi yang dah milikinya, alhamdulillah, maknanya saya dah kurang memberi makna sebagaimana sebelum ni. Anda dah boleh dapat maknanya di masing-masing. Kita akan fokus kepada hal-hal yang terpencil yang perlu dibahaskan. Macam alladzina amanu tu dah tak perlu nak dibahaskan lagi. Lalu kerap kita jumpa. Contoh lagi, jar wa majrur tu kita dah kurang kita bahaskan. Ada part yang penting, iaitu yang kita akan berikan. InsyaAllah. Wan Nur Aini. Wan Nur Aini Wan. Ini atau juga nama baru. Puan daripada mana, Puan? Nur Aini Mahmud daripada Manjung. Nur Aini Yunus daripada Bandar Baru Udah. Jawa Baru. Rizauddin Reyes. Oh, ini daripada Kedah. Baik, sedang menonton ya sahabat. Sekarang kita terus pada pelajaran kita ini. Ayat 270. Sekarang dah masuk hampir 50 orang. Ada di talian. Tengok. Ini ayat kita. Ini dua, ayat 270. Okey. Bersedia semua? Okey. Fatimah Osman daripada Kendering. Dah bersedia. Eja Dirahmat daripada Singapura. Rosita Abu Bakar, Anissa Muhammad Yunus. Ayat 270 surah Al-Baqarah. Kita masih lagi surah Al-Baqarah, surah yang ketiga. InsyaAllah. Hamidah Zakaria, dah sampai Kuantan belum, Kak Hamidah? Okey, alhamdulillah. Perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat ini jumlah fi'liyah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Jumlah fi'liyah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yang diletakkan ma di awal. Ma kalau awal ayat biasanya ma tidak. Ma awal ayat biasanya ma tidak. Tapi ada satu lagi ma yang Anda perlu berikan perhatian. Ini jarang-jarang kita bahaskan. Ma di sini kita namakan ma syarat. Ma syartiyah. Ada tu syarti. Kata syarat. Macam mana kita nak bezakan ma tidak dengan ma apa jua? Ma di sini kita artikan apa jua? Kerana dia memerlukan dua jumlah. Memerlukan dua ayat. Jumlah pertama, tak kira lah jumlah. Biasa fi'il madhi, jumlah fi'liyah. Jumlah pertama kita namakan jumlah syarat. Dan jumlah yang kedua, jumlah jawab syarat. Kebiasaannya di tengah-tengah antara jumlah syarat dan jumlah jawab syarat tersebut, ada huruf fa yang kita namakan fa rawitah. Ada huruf fa yang kita namakan fa rabitah. Fa pengikat. Yang mengikat antara jumlah syarat dengan jumlah jawab syarat. Mana fa rabitah tersebut? Fa ni. Kebiasaannya ada fa. Tapi kadang-kadang tak ada fa. Kadang-kadang tak ada fa. Untuk berlakunya demikian, tak perlu letak fa. Kenapa? Kerana jumlah syarat fi'il madhi, jawab syarat pun fi'il madhi juga. Itu tak perlu ada fa'. Ataupun jumlah syarat fi'il mudhari', jumlah jawab syarat pun fi'il mudhari' juga tak perlu ada fa'. Tapi kebanyakan ada fa'. Kebanyakan ada fa' yang kita namakan fa' rabitah. Fa' pengikat antara jumlah syarat dan jumlah jawab syarat. Malah, walaupun kadang-kadang sama-sama fi'il madhi, jumlah syarat fi'il madhi,
jawab jarak fi'il madi. Tapi kadang-kadang ada juga huruf fa. Rabita. Masih bila boleh berlaku gitu. Pada jumlah jawab syarat itu, walaupun sama-sama madi, tapi diawali dengan huruf qad, huruf tahqiq. Sama. Dia ada huruf qad. Perlu kena ada letak fa. Walaupun sama-sama madi. Kebiasaannya, kalau jumlah syarat fi'il madi, jawab syarat fi'il madi, tak perlu letak fa. Tak perlu letak fa rabita. Tapi ada ketika jumlah syarat fi'il madi, jawab syarat pun fi'il madi, tapi ada qad. Kenapa macam itu? Karena di pangkal fi'il madi itu ada ada fa. Karena di pangkal fi'il madi itu ada qad. Saya ulang sekali lagi. Ada ketika jawab syarat jumlah syarat fi'il madi, jawab syarat fi'il madi, tapi kenapa ada qad juga? Kenapa ada fa juga? Kenapa ada fa? Farabita. Karena di pangkal fi'il madi itu ada qad. Satu. Ataupun di pangkal fi'il madi itu ada huruf nafi, ma. Okay. Itu situasi pertama. Kalau jumlah syarat fi'il madi, jawab syarat fi'il madi, tapi ada huruf farabita juga. Biasanya jawab syarat fi'il madi tersebut ada qad ataupun ada ma. Jelas? Itu yang situasi pertama. Situasi kedua, biasanya jumlah syarat fi'il mudhari, jawab syarat fi'il mudhari, tak perlu ada fa rabita. Tak perlu ada fa rabita. Tapi ada ketika jumlah syarat fi'il mudhari, jawab syarat fi'il mudhari, tapi ada juga fa. Suka ada fa. Itu umumnya ada fa rabita. Tapi kenapa boleh ada fa rabita? Ustaz kata jumlah syarat mudhari', jawab syarat mudhari', tak perlu ada fa rabita. Tapi kenapa ada fa rabita? Ada situasi ini berlaku kerana apa? Pertama, ada huruf mustaqbal di pangkal fi'il mudhari'. Pertama, ada huruf mustaqbal. Sama ada sin ataupun saf. Kedua, ada huruf-huruf nafi pada pangkal fi'il mudhari' tersebut. Sama ada lan ataupun la ataupun lam. Lan sekali-kali tidak huruf nasab, lam telah tidak huruf jazam, la nafiah. Yang tak bekerja apa-apa. Ada dua situasi. Tolong tulis sorangan komen. Faham atau tidak? Jelas atau tidak? Macam di sini berbeza. Jumlah syarat anfaqtum min nafaqatin. Jumlah fi'liyah fi'il madhi telah menafkahkan oleh kamu, telah membelanjakan oleh kamu daripada satu perbelanjaan. Atau ini huruf atau eh? Atau soalan ada mak apa jua? Atau apa jua? Nazartum, telah bernazar oleh kamu min nazrin, daripada satu nazar. Ada fa maka. Kenapa? Sebab berbeza jumlah. Jumlah syarat, jumlah fi'liyah, jawab syarat, jumlah ismiyah. Memang confirm kena ada fa. Ulang sekali lagi Ustaz. Mari masih nak lajis. Suruh ulang. Muhammad Rami kata, jika jumlah syarat fi'il mudhari', jawab syarat fi'il mudhari', tak perlu ada fa. Betul. Itu pada dasarnya. Ada kalanya, dalam situasi yang sama, ada fa rabita. Macam mana boleh berlaku fa rabita? Rosita apa kata? Jelas. Tolong jelaskan semula, Puan Rosita. Apa yang jelas? Puan Muhammad Rami kata, ada kalanya sama situasi yang sama. Jawab jumlah syarat fi'il mudhari', jawab syarat pun fi'il mudhari'. Tapi ada fa rabita. Kenapa? Kerana pada jawab syarat tersebut ada huruf mustaqbal. Apa itu huruf mustaqbal? Huruf mustaqbal huruf sin. Bakal akan atau saufa. Juga kita terjemahkan bakal. Pertama ada huruf mustaqbal, kedua huruf nafi. Akhirnya huruf nafi lan, atau huruf nafi lam, atau huruf nafi la. Ketiga-tiga ini adalah huruf nafi. Lam telah tidak, lan sekali-kali tidak, la tidak. Suryati Sadali daripada Kuantan. Ya. Kasu. Mariam Saleh daripada Ampangan. Cikgu Hartini komen. Bagi dua jumlah yang sama madi, ada
maka ada juga yang ada fa, sebab bagi fi'il madhi didahului liqad atau ma. Betulkah sikit itu? Sebab pada jawab syarat. Pada jawab syarat. Bukan pada syarat. Pada jawab syarat ada fa, ada qad dan ada ma. Itu kalau sama-sama madhi. Ini pada jawab syarat. Pada jawab syarat ada qad ataupun ada ma. Dua. Dua saja alasan. Qad, ik, ma, huruf nafi. Sama-sama madhi. Kalau sama-sama mutarik, ada huruf istiqbal. Ya, Puan Nur Mahramli. Ada huruf istiqbal. Huruf istiqbal, huruf sin atau saufa. Sin bakal akan, saufa pun bakal akan. Ya, pada jawab syarat. Bagi dua jumlah yang sama-sama madhi, ada juga yang farwita. Di ada jawab syarat. Alhamdulillah. Ini jawab syarat dia. Jumlah ismiah. Ha, lagi totally different. Ha. Memang beza sungguh. Jumlah syarat fi'il madhi. Jawab syarat jumlah ismiah. Jumlah syarat jumlah ismiah. Jawab syarat jumlah syarat jumlah fi'liyah. Jumlah jawab jumlah ismiah. Beza. Ha. Memang kena ada fa. Kena ada fa. Artinya fa rabitah ni banyak berlaku. Kita akan kerap jumpa. Sedang madi sama madi boleh ada farabita. Apatah lagi yang madi dengan mutarek. Jumlah syarat madi, jawab syarat mutarek. Memang kena ada fa. Jumlah syarat madi, jawab syarat jumlah ismiah. Dah tentu kena ada fa. Yang mutarek sama mutarek pun kadang ada fa. Tapi bukan semua situasi. Bukan semua situasi kena ada fa. Situasi dia kena pastikan di pangkal jawab syarat tersebut tak kira fi'il madhi atau mutarik ada huruf nafi. Kalau fi'il madhi huruf nafi dia ma. Kalau mutarik huruf nafi dia ada tiga. Mungkin lah, mungkin lam, huruf jazam, mungkin lan, huruf nasab. Ada huruf nafi. Salam Harun, komen. Ada farabitah kerana ada huruf mustaqbal. Ya. Sin atau sofa. Dan huruf nafi, la, lam, lan. Walaupun jumlah syaratnya dan jawab syaratnya sama fi'il mudhari'. Betul. Farabitah ni memang paling kerap kita jumpa. Ada ketika, Sari Pak Rupatah komen. Ada ketika yang farabita walaupun sama-sama mudarek. Sebab jawab syarat ada huruf mustaqbal, sinat sofa dan huruf nafi. La, la, la. Betul? Lagi sama-sama fi'il mudarek, ada juga farabita. Pada jawab syarat sebab ada huruf mustaqbal, sinat sofa dan huruf nafi. La, lan, dan la. Betul, cikgu? Hartini Ibrahim. Anis Ahmad Jurus komen, jika jumlah syarat dan jumlah jawab syarat dalam fi'il yang sama. Dalam fi'il yang sama. Ayat itu betul tu. Fi'ilnya serupa. Maksudnya fi'il sama-sama madi. Kalau dalam fi'il yang sama, tak betul ayat tu. Tak perlu letak farabita. Kecuali dalam dua situasi. Pertama, ada huruf istiqbal. Kedua, ada huruf nafi. Boleh? Okay. Mama Yusof Rahmat is watching. Yusof Rahmat daripada Gombak. Kalau sama-sama madhi, ada ma, huruf nafi dan ada qad, pada jawab syarat maka perlu letak farabitah. Ya, betul. Terima kasih, Semua Muda. Daripada Ijob. Tengok jumlah syarat ya. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Itu jumlah syarat. Dan apa jua telah menafkahkan oleh kamu daripada satu perbandaan atau huruf ataf. Seolah-olah ada apa jua juga sebelum nazartum. Atau apa jua nazartum telah bernazar oleh kamu min nazrin pada satu
nazar, nah ini sulasi mujarad. Kalau sulasi mazid, anzartum, itu bukan nazar, bukan menazarkan, tapi telah mengancam, telah memberi peringatan oleh kamu. Nah, kalau anzartum, kalau 4 huruf, ini nazartum, huruf. Inna Allah ya'lamu. Okay. Jawab syarat dia jumlah ismiah. Maka sesungguhnya Allah ya'lamu. Ia mengetahui. Hu akan dia. Allah isim inna. Ya'lamuhu. Jumlah fi'liyah. Menjadi khabar inna. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Khabar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Isim inna allaha. Khabar dia jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il dan ada maf'ulun bih. Ada fi'il, ya'lamu, ada fa'il, dhamir mustatir, jawazan, dhamir huwa, dan ada maf'ulun bih. Dhamir muttasil, ha'ra'id. Maf'ulun bih. Wa ma lizzalimina min ansar. Dan tidak bagi orang-orang yang zalim, daripada penolong-penolong. Wa ma lizzalimina min lil ansar, dan tidak bagi orang-orang yang zalim daripada penolong-penolong pun pembela-pembela. Okey. 271. Dia untuk ayat 271. Ada juga ada tu syarti. Ada tu syarti in lagi. Ada tu syarti. Kemudian diikuti dengan fi'il mudhari'. Yang penting ada tu syarti, ada jawab syarat. Sama-sama jumlah syarat. Jumlah syarat mudhari', jawab syarat mudhari', tak perlu ada fa' rabithah. Jumlah syarat madi, jawab syarat madi tak perlu ada farabitah. Yang ini ada farabitah. Kenapa? Jumlah syarat fi'il mudhari' tubdus sadaqat madi fi'il mudhari' ani immahi. Jumlah jawab syarat jumlah fi'liyah juga tapi fi'il madi. Ni imma tu fi'il madi. Maka perlu ada fa' rabitah. Perlu ada fa' rabitah. Yang tak perlu ada fa' rabitah ni, bila sama-sama mudarek. Sama-sama madi. Dan di pangkal fa' mudarek tu tak ada. Huruf nafi tak ada. Tak ada huruf mustaqbal. Tak ada huruf takik. Tak ada. Ada qad, ada sin, ada sofa. Tak ada. Okay. Intubdu, jika kamu nampakkan, kamu zahirkan, kamu nyatakan as-sadaqati akan beberapa sedekah. Ini jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Dan fi'il mudhari' ni asalnya tubduna, marfu' dengan subutun nun. Tapi dikarenakan ada in. Ada tu syarti, maka dia menukar fi'il mudhari' marfu' kepada mudhari' majzum. Mudhari' jazam. Tubduna jadi tubdu hazaf nun. Jika kamu nyatakan, kamu nampakkan akan sedekah ani imah, maka dia baik-baik. Dia jazam hazaf nun. Betul Cikgu Hartini? An-Najah is watching. An-Najah lama tak nampak. Ustazah Anita lama tak nampak. Ustazah sihat ke? Lama An-Najah tak nampak. Eh? Baik. In tubdu. Soalan saya. Tolong tukarkan tubdu kepada fi'il madhi. Tolong tukarkan tubdu kepada fi'il madhi. Ini kena saya berhenti sebentar sikit. Kena perlu sikit. Perlu perbahasan sikit. Tubdu fi'il madhi. Tolong tukarkan fi'il madhi. Alhamdulillah. Okey, bagus.
النجاح سهات أجوز تولون tukarkan tuk dua kepada fi'il madhi. Sekarang juga saya tunggukan siapa yang terawal. Tolong tukarkan kepada fi'il madhi. Ada 61 orang sekarang yang sedang menonton. Mana? Seorang sila ke depan. Sila tulis ruangan komen. Fi'il madhi, fi'il mudhari'. Abda. Norma Ramli, Anissa Majunos, hati ini Bada. Kalau Bada telah memulakan oleh ia. Asma muda Bada, YMD. Tiga huruf. Sarifah Abdul Fatah, Abda. Kamu dari kanan. Ya. Nampak huruf mudarek, perhatikan dulu. Huruf mudarek itu, ta tu. Pada siapa tu? Pada doma, kalau huruf ta pada doma, artinya ini fi'il empat huruf. Ini fi'il empat huruf. Ini sama Yunus. Pada doma empat huruf. Ya, empat huruf. Tamu pada doma. Tubdu, bukan majhul. Kamu nampakkan. Artinya fi'il madhiyah ada empat huruf. Empat huruf. Biasa wazan pertama. Wazan pertama. Abda. Ada huruf erat. Abda. Fi'il madhi. Mudhari' dia. Yubdi. Yubdi. Abda yubdi. Puan Normah kata, kalau huruf pertama baris domah tu empat huruf, ya, bukan majhul. Boleh jadi majhul, boleh jadi empat huruf. Cuma yang membezakan majhul dengan fi'il empat huruf ni, fi'il empat huruf memang confirm, mudarek kena baris domah. Cuma yang membezakan antara fi'il tu maklum atau majhul, ain fi'il dia baris kasrah ke baris fathah. Kalau ain fi'il dia baris fathah, baru majhul. Kalau yubda, baru majhul. Kalau yubdi, maklum. Perbezaan dia ain fi'il. Fathah atau kasrah sahaja. Untuk pengetahuan penorma malam ni, jaga-jaga. Empat huruf memang huruf pertama baris domah. Majhul pun baris domah juga. Tapi yang membezakannya, ain fi'il. Kalau ain fi'il baris kasrah, itu maklum. Ain fi'il baris fathah, majhul. Perbezaan mudhari' maklum dan mudhari' majhul. Khususnya bagi fi'il empat huruf. Karena huruf mudhari' ini baris domah. Susah nak beza. Kalau tiga huruf, huruf mudhari' baris domah saja, confirm majhul. Tak kira lah. Wazan apa pun. Mudarek dan tong saja memang majhul. Kalau tiga huruf. Lima huruf itu juga. Ada domah. Sebab lima huruf ada pada domah. Fa'il mudarek. Kecuali majhul. Enam huruf pun begitu juga. Dan gandingan mudarek majhul. Huruf pertama pada domah. Yang kedua tu. Ain fi'il pastikan baris fathah. Boleh Puan Normah Ramli? Abda Yubdin Ma'ruf. Aida Amir. Assalamualaikum. Ulang sedikit boleh. Majhul. Puan Aida juga nama baru bagi saya. Puan Aida daripada mana? Tolong maklumkan. Okey. Haji Saidin daripada balik pulau. Saya ulang sekali lagi. Fi'il empat huruf
Maklum atau majhul memang pada dhammah huruf pertama dia. Huruf mudhari pada dhammah. Ha, ini kan madi, madi memang pada dhammah lah. Tak masalah. Mudhari ni. Huruf pertama pada dhammah saja pada majhul eh, tak cukup syarat. Syarat kedua kena ada. Syarat kedua pastikan ain fa'il baris fathah baru jadi majhul. Wan Aida Amir daripada Johor Bahru. Wan Aida daripada anak murid Ustaz Yahya ke? Boleh jadi Puan, Puan Aida anak murid pada sahabat saya, Ustaz Yahya Muhammad. Ustaz Yahya Muhammad antara penggerak harfiah di selatan tanah air, termasuk Singapura. Sekali lagi saya ulang bahawa fi'il majhul, huruf pertama baris domah. Empat huruf pun baris domah juga. Sebab fi'il empat huruf tidak ada baris fathah pun. Huruf mudhari' dia. Semua baris domah. Yang membezakan dia, maklum atau majhul, ain fi'il dia. Kalau ain fi'il baris fathah, confirm majhul. Sebab syarat fi'il majhul, huruf pertama baris domah, ain fi'il baris fathah. Tiga huruf ke, empat huruf ke, lima huruf, enam huruf. Sama semua. Huruf pertama baris dhamma, ain fi'il baris fathah. Itu fi'il majhul. Tapi kalau empat huruf, huruf pertama memang baris dhamma. Ain fi'il dia. Kalau baris kasrah, belum cukup syarat. Belum cukup lagi syarat untuk jadi majhul. Dia masih lagi maklum. Abda yubdi. Kalau tasrif fi'il madi, abda, dia ada huruf nakis. Ada huruf ilat di hujung. Ini perbahasan yang insyaAllah besok kita akan masuk perbahasan tentang fi'il nakis. Besok ke pembahasan tentang fi'il nakis. Kita dah masuk pembahasan tentang fi'il nakis. Lagi kelas berbayar, hari Jumaat, kita ada program pembahasan tentang fi'il mu'tal. Dan rakaman ini untuk kelas hari esok hanya dalam grup fi'il mu'tal saja. Tidak dikongsi pada umum sebab kena menghormati pada mereka yang membuat bayaran, mereka yang ikut program ini secara berbayar. Esok insyaAllah kita akan bahas tentang fi'il nakis. Baik. Wazah Suri, Walidah Salim, Ustaz Ahmad Kadri. Oh, Aida Amir. Ajar Ustaz Ahmad Kadri. MasyaAllah. Ismail Yunus. Ya, mereka semua mengulas tentang tanda-tanda fi'il majhul. Dan perbezaan antara fi'il maklum dan fi'il majhul bagi fi'il empat huruf. Fi'il madi dan mudhari empat huruf. Puan Nuaini MJ kena buat pembetulan. Puan Nuaini MJ buat pembetulan. Fi'il madi dan mudhari empat huruf. Fa fi'il domah. Salah. Empat huruf bukan fa fi'il dhammah. Huruf pertama baris dhammah. Kalau fi'il madi majhul, huruf pertama bukan fa fi'il. Huruf pertama adalah huruf tambahan, hamzah. Kalau fi'il mudhari', huruf pertama bukan fa fi'il. Huruf pertama adalah huruf mudhari'. Pembetulan Puan Nuraini MJ. Ain fi'il ya. Untuk madi ain fi'il baris kasrah. Untuk mudhari' ain fi'il baris fathah. Untuk madi. Tapi huruf pertama bukan fa fi'il. Huruf pertama bukan fa fi'il. Kalau empat huruf. Kalau lima huruf. Kalau enam huruf. Kalau tiga huruf, ya boleh fa fi'il. Tapi kalau empat huruf, huruf tambahan. Hamzah. Kotak. Pembetulan. Mana ini? Tak apa. Kita, ya kalau tiga huruf, ya saya tahu. Huruf pertama fa fi'il. Tapi fi'il mudhari', huruf pertama bukan fa fi'il. Huruf pertama adalah huruf mudhari'. Fa fi'il selepas huruf mudhari'. Ba tu fa fi'il dia. Boleh buat pembetulan. Pernah ni.
Yang penting huruf pertama bari dhamma. Yang enam huruf itu istafala yastafilu. Huruf pertama bari dhamma. Us. Panjang macam mana? Bukan fa'il. Huruf pertama bari dhamma. Kare. Yastaghfiru. Yus huruf pertama bari dhamma. Huruf pertama bari dhamma. Artinya definisi dhamma awalhu. Didhammakan awalnya. Ini cara membentuk fi'il majhul. Dhamma awaluhu. Awalnya dhamma. Bukan dhamma fa'il. Tak. Dhamma awaluhu. Wa futiha ma qabla akhir bagi madi. Bagi mudhari' wa futiha wa kusira ma qabla akhir bagi madi. Huruf pertamanya dhamma dan maklum. Ya, betul. Betul, betul. Wan ini MJ. Ha, bagus betul tu. Contoh kharaja. Kharaja. Nur Mahramli kharaja. Ini bukan majhul. Akhraja. Tak faham penama Ramli. Akhraja empat huruf. Ah, kebetulan. Penama Ramli. Kalau kharaja itu tiga huruf. Tulis. Kharaja telah keluar olehnya. Mudhari'nya yakhruju. Maklum. Yakh ruju yakh ruju yakh ruju ini maklum kalau majhul kalau majhul huruf pertama dhammah kan fu and fi'il dia baris kasrah furija mudhari' dia yah jadi yuh yuk, ain fi'il baris fathah. Yuk raju. Ini untuk tiga huruf. Ini untuk tiga huruf. Kharaja, yakhruju. Maklum, kalau majhul khurija, yuk raju. Ini untuk tiga huruf. Kalau empat huruf, begini bunyi dia. Berarti maklum, akhraja. Akhraja. Fi'il madhi. Empat huruf. Mudhari' dia. Yukh. Yukhraju. Akhraja yukh. Yani yukhriju fi'il mudhari'. Sorry. Yukhriju fi'il mudhari'. Yukhriju mudhari'. Maklum.
Kalau majhul, huruf pertama dhammah. Dhammah awaluhu. Ain fi'il bil kasrah. Madi. Ukhrija. Mudhari. Huruf pertama bil dhammah. Ain fi'il bil fathah. Apa ya tukar lagi dah? Dah memang berdhammah. Yukhraju bau mudhari majhul. Akhraja apa huruf? Yukhraju. Betul, Nur Haramli. Oke. Okay. Akhraja yukhrij. Ini sedikit perbezaan antara fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Oke. Okay. In tubdu sadaqat, jika kamu nyatakan akan beberapa sedekah, fa ni'ma, maka ni'ma fi'il madhi. Pan Amir Aida. Ustaz, esok kelas berbayar. Yuran berapa? Yuran hanya RM50 untuk sebulan. Boleh hubungi saya 014-210-4591. 014, hubungi saya untuk saya masukkan dalam grup. Dan tolong bagi nama grand group WhatsApp. Okay, boleh hubungi terus. Tapi untuk Facebook, pastikan anda dah friend dengan saya. Friend dalam profil harfiah Ustaz Muzakir. Tolong friend. 014-210-4591. Kita dah bahaskan tentang PL. Misal, pada bulan Disember lepas, bulan Januari kita bahaskan, bulan Februari kita bahaskan tentang fi'il najwaf, dan untuk Mac ini kita akan bahaskan tentang fi'il naqis. InsyaAllah sampai habis, sampai Ramadan kita bahaskan bab naqis. Bab lafif dengan multawi itu dia hampir serupa dengan naqis. InsyaAllah mudah aja. Kita akan bahaskan sampai Ramadan ni. Ada berbakti pun ya, semua tu ya, hadiah saya untuk anda semua. InsyaAllah jam 8.30 pagi besok. Pukul 8 saya akan share link Zoom. Saya akan gunakan Zoom. Dan 8.30 kita akan mula. Kita akan mula dalam Zoom dan juga live Facebook. Tapi dalam grup. Grup saja. Grup PL Mu'tal. Pena Naqis pula. Misal dah sudah, ajwah dah sudah, dan naqis. Intubdu, ini bentuk naqis. Abda yubdi. Kalau kita tasrifkan fi'il madhi, abda, abdaya, abdau. Abdat, abdata, abdaina. Abdaita, abdaituma, abdaitum. Abdaiti, abdaituma, abdaitunna, abdaitu, abdaina. Dalam setengah esok, ada usrah. Ada ulangan. Ya, ulangan dalam grup, dalam Facebook. Puan Nur Mahramli ikuti ulangan daripada bulan-bulan lepas, semuanya ada dalam grup Facebook. Bila anda join, mana bulan-bulan lepas pun anda dapat ikut. Dalam grup tersebut, nanti anda berpeluang ikut grup rakaman yang lepas. Semua ada. Malah yang bulan 12 dan bulan Januari semuanya ada dalam page saya. Itu sebab itu percuma. Yang membayar hanya naqis saja. Juaf dan naqis saja yang membayar. Misal, kita bagi percuma. Okey. Intub bisadaqat, fa ni'ma, maka ni'ma ini fi'il madah namanya, fi'il madah. Fi'il bentuk pujian. Fi'il yang jamid, dia beku, dia tak boleh tukar pada mudhari', dia hanya madi saja. Dan dia bentuk
pujian. Fi'il madah fi'il bentuk pujian. Imma kalau fi'il zam lawannya fi'il zam fi'il bentuk celaan. Antaranya bisal masir seburuk-buruk saat masira sejahat-jahat. Itu fi'il zam. Ini fi'il madah ni'ma hiya. Maka sebaik-baiknya dia. Itu jawab syarat. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Ah, itu sama juga, ada tu syarat. Dan jika tukhfu, kamu sembunyikan, nampak? Wa tu'tuha al-fuqara, dan kamu berikan akan dia, atau kamu datangkan akan dia, al-fuqara'a, akan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Grup itu nama apa? Grup itu nama fi'il mu'tal. Grup itu nama apa? Grup fi'il mu'tal. Grup itu nak masuk, tak boleh invite. Hanya saya seorang boleh invite. Ada yang kawan-kawan tak boleh invite ya. Dan saya seorang yang boleh approvekan. In ada tu syarat lagi. Tukhfu dan tu'tu. Ini juga fi'il huruf ni. Bukan fi'il majhul. Huruf pertama pada dhammah. Boleh jadi majhul. Tapi pada terjemahan bukan majhul. Ini fi'il huruf. Apa fi'il madhi dia? Apakah fi'il madhi dia? Ya, betul. Puan Nur Mahramdi. Grup belajar itu grup fi'il mu'tal. Grup fi'il mu'tal. Saya tunjukkan. Dia punya grup dia. Ada ya? Saya. Selesainya ada. Sekejap, saya share. Sekejap, saya share. Net slow ini. Okay. Arfiah fi'il mu'tal. Sorry, internet slow. Okay, saya share. Ini. Ini dia. Fi'il mu'tal. Harfiah fi'il mu'tal. Ini ada pish. Untuk grup esok harfiah fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal. Cuba invite Puan Nurmah Ramdia. Puan Ani Mahmud. Tengok eh. Kalau nama anda ada. Ada. Kalau tidak. Saya buat nanti dulu lah. Cukup untuk ini. Kita terus pada bincangan kita. Wa in tukhfuha, apakah fi'il madhi dia?
Nampak ada farabita. Ada farabita. Sebab berbeza jumlah. Tuhfu fi'il mudhari', jumlah fi'liyah. Tuhfuha jumlah fi'liyah. Waw dan huruf ataf. Tu'tuhal fuqara. Ataf. Tu'tuhal fuqara. Kedua ada huruf pada dhammah di awal fi'il mudhari'. Mutal akhir. Khofa, Ramlah Osman. Bukan. Kalau khofa makna dia telah takut oleh ia. Nama Ramlah kita akhfa. Afirma Ali ya, akhfa. Azimah Abdullah, akhfa. Ya, betul. Atini Ibrahim. Oh, saya tak nampak lah. Banyaknya. Rin Hasan, khofa bukan? Khofa bukan? Akhfa. Kalau khofa telah takut oleh ia. Telah bimbang oleh ia. Kalau khofa. Kalau khofia telah sembunyikan oleh ia. Khofa. Kalau khofa. Khofa. Ni akhfa. Kalau khofia. Khofa. Ada huruf ilat ujung. Kalau khofa. Ini mana? Telah tersembunyi oleh ia. Al-khofa. Ada satu lagi. Khofa. Kalau khofa. Yang telah takut oleh ia. Khofa. Telah takut oleh ia. Tapi yang kita masukkan ini bukan. Bukan khofa. Bukan khofa. Tapi akhfa. Ya, ini fi'il naqis. Ini fi'il naqis. Fi'il empat huruf. Betul, nomor Ramli. Dan perbahasan kita hari esok bukan fi'il empat huruf. Ya. Hanya terhad pada tiga huruf dahulu. Empat huruf, lima huruf, itu perbahasan kemudian. Fokus pada fi'il tiga huruf saja. Tiga huruf saja. Ada yang empat huruf, ada yang lima huruf, ada yang enam huruf. Ada yang enam huruf. Istasqa, istasqa itu naqis juga. Sin, qaf, ya, saqa. Tiga huruf ini saqa. Enam huruf istasqa. Ada naqis enam huruf. Tapi kita fokus tiga huruf saja. Yang mati dia. Mati dia. Ada hamzah qata' dipakai. Akhfa. Akhfa. Madi. Telah menyembunyikan olehnya. Akhfa fi'il madi. Telah menyembunyikan olehnya. Khofa telah tersembunyi. Khofa. Akhfa telah menyembunyikan. Sama ibu hanma dan kan. Akhfa yukhfi. 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 Yukhfi, huruf. Kalau yukhfa majhul. Yukhfa jadi majhul. Yukhfi maklum. Yang membezakan maklum dengan majhul, ain fi'al dia. Bagi fi'al huruf, ain fi'al dia membezakan. Akhfa fi'al madi, yukhfi yang mudhari'. Paling banyak enam huruf je kan? Ya. Hajah Normah, Ramli, betul. Enam huruf saja.
أخفى الماضي معلوم، kalau majhul yukhfi معلوم، kalau majhul maka kenapa jadi yukhfu؟ itu sebab ada perubahan ilal. Tukhfu ni maklum juga. In tukhfu. Kalau majhul, tukhfau. Dia lain. Tukhfau majhul. Kamu disembunyikan. Tukhfu kamu sembunyikan. A akan dia. Tu'tu. Dan kamu berikan. Ini empat huruf juga. Tu'tu. Fi'il madhi dia apa? Fi'il madhi dia. Madi dia ata ata madi mudarek dia yu'ti yu'ti. Yu'ti mudhari'. Huruf yu'ti. Yu'ti mereka, yu'ti ia datangkan. Kalau yu'tu mereka datangkan. Kalau majhul yu'tau mereka didatangkan. Ha, beza. Yu'tau mereka didatangkan. Perbezaan antara madi maklum, madi majhul. Yu'tu mereka datangkan. Yu'tau mereka didatangkan. Dan tasrif fi'il madi ata ataya atau ata ataya atau atat atata ataina ataita ataituma ataitum ataiti ataituma ataitunna ataitu ataina di majhul dan apa madi maklum. Bezanya madi majhul utia utia sama waw. Jadi untuk mempelajari ini kita kena perlu latihan, perlu latihan, perlu di latih. Kalau kita setakat dengar aja cukup, kena buat latihan, kena tulis. Allah, mudah-mudahan dengan perbincangan kita setiap minggu dalam pembahasan fi'il mutal, insyaAllah. Tasrif fi'il mutal ni payah sikit. Sikit je, Puan Norma. Sikit je yang payah dia. Yang lain tu senang je. Kalau sikit, payah dia sikit. Yang selebih tu, semua senang. Okey, Haji Sadin, muntulan. Tak, Hamzah. Ha, ada dua Hamzah. Hamzah alif. Eh? Bukan atas Hamzah, atas alif ada Hamzah. Tak boleh. Atas alif ada Hamzah boleh. Ata. Itu tiga huruf. Ata. Ini cara tulis dia. Ha, ini macam ni. Ajar Rukiah Haji Saidin. Perbezaan ni. Ini empat huruf. Yang empat huruf. Panjang. Ata. Kalau tiga huruf dia lain sikit. Kalau tulis begini. Atas alif ada Hamzah, itu tiga huruf. Ata, ini tiga huruf. Ata, ya'ti. Membezakan fi'il tiga huruf dengan empat huruf. Tengok cara tulis dia. Ini bezaan dia. Ata, ya'ti. Ini perbezaan yang ketara. Hamzah atas alif ke Hamzah? Hamzah sebelum alif. Kalau Hamzah sebelum alif, lain mak. Ata telah mendatangkan oleh ia. Ata telah datang ia.
Kalau isim fa'il macam mana pula Ustaz? Isim fa'il dia, okey. Untuk 4 huruf, kita copy yang mudarek dia. Copy je. Isim fa'il dia. Ya, kita gantikan huruf mudarek. Huruf mudarek tu buang, ganti mim pada domah. Nah, saya mu'tion jadi mu'tin. Isim fa'il, dia jadi mu'tin. Yang mendatangkan. Isim fa'il bagi 4 huruf. Bagi 3 huruf, kita tambahkan alif selepas fa fa'il. Fa'ilun. Tambahkan alif selepas fa fa'il. Ation asalnya jadi atin. Ini isim mangkus. Atin isim mangkus. Yang datang. Mu'tin yang mendatangkan. Atin yang datang. Ustaz tinggal di mana? Oh, saya di Kuantan. Saya jauh. Nun, sana. Kuantan. Ati ata yati ya. Okey, ajar Rukiah Saidin. Betul. Kalau ata yati kata Muhammad Saleh. Ah okey, ada a panjang kata ni boleh. Ita'i betul. Ita'an betul kata. Ada maksani lain sangkut. Mu'tin. Ah dia sebenarnya buang tu bukan la'ilal asalnya mu'tiyun. Asalnya mu'tiyun asalnya. Tapi ada ilal dia. Asalnya apa? Mu'tiyun. Asalnya mu'tiyun. Asalnya mu'tiyun. Asalnya mu'tiyun. Ataupun di asalnya begini mu'tiyun tanwin sama hukum nun mati bila ini kaedah kita kaedah SOP yang pertama belajar ilmu apa fi'il mu'tal kita kena tahu. Kita ada SOP dia. Bila huruf ilat berharakat dan sebelum huruf ilat tu berharakat juga huruf ilat huruf ia tu berharakat dhammah sebelum dia huruf sahih atau berharakat kasrah maka kena sukunkan dulu. Dan kena sukun dan kena tukar pada huruf ia. Kena dah tu. Betul. Kena sukunkan. Okey. Kalau huruf ilat dia huruf waw, kena tukar huruf alif. Huruf ilat tu kena tukar huruf alif. Hanya sukunkan dan tukar huruf alif. Kalau huruf sahih tu, huruf sahih tu baris domah, kena tukarkan huruf ilat kepada huruf waw. Kalau huruf sahih tu huruf baris fathah, kena tukarkan huruf alif. Sekarang ni, huruf sahih tu huruf ta tu baris kasrah. Tak perlu tukar huruf ilat. Dari mana huruf ilat pun, cuma sukunkan saja. Sekarang apa jadi, bila dua sukun bertemu, bila dua sukun bertemu, kau sakin lain, ini SOP yang lain. Bila dua sukun bertemu, kena azafkan huruf ilat. Jadi apa?
mu'tin. Sama tak? Diwarnakan hijau. Mu'tin ni sama tak dengan mu'tin ni? Ini jawapan yang saya beri untuk elok. Ah, ya, betul. Kalau ini nakirah, ini kalau nakirah. Kalau ada alilam ma'rifah, dia akan kembali. Ini kalau nakirah. Kalau ma'rifah, al-mu'ti. Kalau ma'rifah, kena ada alilam. Sorry. Al-mu'ti itu kalau ma'rifah. Ya, Cik Long. Al-mu'ti itu ma'rifah. Dhammah muqaddarah alal-ya. Kalau marfu', dhammah muqaddarah alal-ya. Ha, terima kasih. Ustazah Sarifah berfakat. Ya. Al-mu'ti kalau... Kalau ma'rifah. Atin nakirah. Kalau ma'rifah. Al-ati. Ati. Al-ati. Ati. Ati isim fa'il bagi tiga huruf. Ati isim fa'il bagi tiga huruf. Kalau ma'rifah, ada ya semua. 9.13. Masa sudah berlalu. Banyak saya melencung ke lain ni. Itulah tanya Ustaz. In tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul. Maka dia adalah lebih baik bagi kamu. Wa yukaffiru. Nampak huruf mudhari' pada dhammah? Ini confirm empat huruf ni. Ini empat huruf ni. Ini huruf mudhari' pada dhammah ni. Yang membezakan maklum dan majhul, kain fi'il dia. Kalau yukaffar, majhul. Yukaffir, maklum. Ia hapuskan. Kalau majhul yukaffaru, ia dihapuskan. Wa yukaffir ankum, dan ia hapuskan dari kamu min sayyiatikum, daripada kejahatan, beberapa kejahatan kamu. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan, kamu lakukan, khabir adalah yang amat mengetahui khabar. Okey. Laisa 'alaikum hudahum walakinallahu yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a marjillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffi 'ani mudari' mudari'. Ah, ini kita pandang ayat ni. Ayat yang 272 panjang. Tapi sekarang dah 9 suku. Perhatikan sedikit. Sambil lalu. Laisa alaika hudahum. Bukanlah atas kamu memimpin mereka. Okay. Walakin Allah. Dan tetapi isim walakinna. Isim lakinna. Ini jumlah ismnya. Yahdi may yasha. Ia beri petunjuk akan orang yang ia kendaki. Wama. Nampak? Ada farabitah tu. Manima apa jua. Apa juga kamu tunfiku, kamu belanjakan min khairin, daripada kebaikan, fali anfusikum, maka untuk diri-diri kamu.
Wama. Nah, ini bukan ma apa jua tapi ma tidak karena ada illa. Wama tunfiku dan tidak kamu belanjakan illa melainkan ibtigha wajhillah kerana menuntut kerana mencari wajhillah wajah Allah. Tunfiku apa ni empat huruf lagi ni? Bukan majhul eh. Tunfiku bukan majhul. Kalau tunfaku baru majhul. Dan tidak kamu belanjakan melainkan kerana tambah kerana kerana ini maful lajli. Wa ma tunfiku dan ma apa jua lagi? Ha, ni beza. Ha, ma tidak ada illah dan dia tidak mempengaruhi tidak merubah fi'il mudhari'. Tapi ma apa jua masyarakat mempengaruhi fi'il mudhari'. Sehingga mudhari' yang asal rafa' jadi hazam. Wa ma tunfiku hazaf nun dan apa jua kamu belanjakan min khairin daripada kebaikan jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il mudhari'. Nampak jawab dia fi'il mudhari' juga. Ah, mudhari' sama mudhari'. Yuwaffa ilaikum. Ah, kalau jawab mudhari' sama mudhari', ini satu ilmu baru. Jangan lupa tambah nescaya dalam sistem harfiah. Laras bahasa nescaya perlu diletakkan pada fi'il mudhari' yang jawab syarat. Pada fi'il mudhari' jawab syarat, jangan lupa letakkan nescaya. Dan apa juga kamu belanjakan daripada kebaikan, yuwaffa. Nescaya ia disempurnakan. Jangan lupa tambah nescaya. Ini baru majhul. Yuwaffa ni baru majhul. Kalau yuwaffi maklum. Ia sempurnakan yuwaffi. Yuwaffa majhul. Yuwaffa majhul. Ia disempurnakan ilaikum kepada kamu. Wa antum perkataan kamu. La tuzlamun. Tidak kamu di. Hanya ini. Sampai ayat ni seluruh. 272. InsyaAllah kita jumpa hari Isnin nanti untuk perbahasan yang lain. Sambungan ayat 273. Kalau nak 272, lain sekali kita bahaskan sambil lalu pun insyaAllah boleh. Okay. Hari Isnin nanti kita akan sambung ayat berikutnya. Dan jangan lupa malam ni ada grup Harfiah Ustaz Muzakir. Malam ni kita ada grup. Siapa yang nak join malam ni? Ni malam ni kelas tu. Siapa boleh, semua boleh join. Kelas di mana? Siapa nak join boleh saya mengalu-alukan. Tapi masuk kena masuk grup. Kena masuk grup dulu. Grup Harfiah Ustaz Muzakir di 01. Harfiah Ustaz Muzakir di 01. Kena grup dia. Ah, ni grup dia. Kita tengok grupnya untuk kelas malam ni. Afiah Ustaz Muzakir di 01. Nah ni. Afiah Ustaz Muzakir di 01. Eh? Boleh join grup ni? Sekiranya anda mahu berkongsi sama, perkongsian malam ni jam 9.30 malam. 9.30 malam. Bagi G01. Nama G01. Tapi yang join G02 ada. Yang tak ada G0 pun tak. Yang tak ada G01, tak ada G02. Tak ada apa-apa pun. Tak kenal pun boleh masuk. Silakan. Kami mengalu-alukan. Kita saja nak kongsi malam ni. Nah, itu dalam Zoom. Saya akan share dalam Zoom bagi yang ada grup, yang tak ada grup WhatsApp boleh menonton dalam live di grup ni. Dalam Facebook live saya dalam grup ni. Ada. InsyaAllah. Yang nak join dalam Zoom nak buat secara nak tanya terus boleh join. Boleh berikan nombor telefon. Saya masukkan dalam grup ini, insyaAllah. Pun kalau grup yang dah apa, grup yang dah penuh, tambah kosong lagi. Kalau dah penuh, saya kena buat grup barulah. Okay.
Puan Norma Ramli tak ada G pun, eh. Tak ada G, saya bagi A lah. InsyaAllah. Anak G, saya bagi A. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semoga jumpa lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan perkongsian ini perkongsian yang mendapat rahmatnya, barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dan Allah berikan kehidupan kita lebih bermakna lagi, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan. Bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, man amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, daripada lelaki atau perempuan, wa huwa mukmin, berkeadaan dia seorang yang beriman, fala nuhiyannahu hayatan thayyibah, sungguh kami pasti berikan dia kehidupan yang bahagia. Nak bahagia, nak ceria, nak gembira, amal saleh. Buatlah sesuatu yang diperkira sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang Allah terima sebagai ibadah. InsyaAllah Allah janjikan kebahagiaan untuk anda semua. Semoga ini juga jalan untuk kita mencari kebahagiaan. Malah Allah janjikan wala najjanahum bi ahsani ma kanu ya'malu, bahkan jari mereka dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Allah, mudah-mudahan ini akan membawa kita ke syurga. Amal yang kita lakukan sepagi, di awal pagi, hanya satu jam, yang bakal mendorong kita, membawa kita ke syurga Allah SWT. Saya sudahi dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.